Elanto Wijoyono dan 4 rekannya berinisiatif mendatangi kantor Ditlantas. Kedatangan Elanto untuk bertemu langsung pihak kepolisian menyusul insiden penghadangan motor gede Sabtu lalu. Elanto meminta polisi gencar melakukan sosialisasi soal aturan pengawalan terhadap konvoi motor. Ia juga meminta polisi memperketat izin pengawasan konvoi. Yang kita bahas dan sepakati itu, kita sebagai warga mendorong kepolisian untuk bisa memperketat izin pengawalan. Walaupun kita tahu sekarang ada beberapa penerjemahan yang agak berbeda dari aturan yang ada di undang-undang tentang pengawalan dengan korektor polisi. Tetapi kita berharap ke depan mulai saat ini, khususnya di Jogja, izin pengawalan untuk hal-hal yang di luar fungsi utama pengawalan, yang tidak prioritas, tidak ada urgensinya, itu harus sangat selektif dan bahkan kalau bisa ditiadakan. Sementara polisi menyatakan akan menindaklanjuti kesepakatan. Kemudian kita sudah sangat-sangat, kita akan efektif dalam melaksanakan kegiatan pengawalan. Karena mungkin adanya pemahaman yang tidak sama tentang masalah yang di ayat yang di nomor 7 tentang konvoi dan kendaraan yang punya kepentingan tertentu. Namun, polisi menyatakan pengawalan konvoi motor gede akan dilakukan dengan melihat situasi di lapangan. Dari Yogyakarta, Prasetyowati, TV One.